Assalamualaikum, welcome back to my channel. Dan kali ini aku mau mengantarkan kakak Bagas dalam perkajum, yaitu perkemahan Kamis dan Jumat. Dan ini hanya latihan sebelum mereka mengikuti jambore nasional atau jambore wilayah bulan depan ya. Jadi terus ikutin vlog aku, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan ini suasana malam di perkemahan kakak ya. Jadi lumayan dingin ya malam ini. Ya apa sih? Di mana kak? Aduh gak kelihatan. Mana tidurnya? Pakai apa ini? Oh hangat ya. Ya weh kamu di tengah ya nak. Ada tikungnya enggak? Ada kok mbak, hangat kok. Oh ya wes. Iki lah wes nak aman. Itu askanya itu. Ada itu mbak dibagi mbak. Jangan apa jenenge? Demi anak ya Bu. Mau ikut kemah. Mau ikut kemah maknya. Mereka betul-betul kemandirian perdagangannya dari seluruh peserta. Tapi ya halaman kak lapang. Jadi saya mohon kepada orang tua, wali murid yang posisinya masih ada di sekitaran. Oke, terima kasih. Hati gue bergetar atas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami berbaring antara kerawang bekas.
di setiap langkah. Empat belas. Tidur, tidur. Udah taruh bantalnya di situ. Selimut mau mana? Itu taruhan sana pucuk atau di bawah sini, Dek, 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 taruh sini aja. Selimutan nang ora rek iki ya. Wis ya. Tendanya, resletingnya dibuka. Hujan tuh ngeliatan di luar gini, Miss. Udah ya. Mas Safarhan agak kesini sedikit bisa. Sampai melorot, melorot, mundur. Nah, udah. Eish. Senang tapi buat senang. Bulan depan tema hasil. Iya. Tapi di beda tempat. Tapi. Depan rondo. Tapi temunya. Ada lalu sih. Ini hanya apa? Tapi pagi buahnya. Ada anak minta masuk sapi. Kembali sih. Ayo jalan kak. Harun, ya ampun, turun. Kakak. Hai. Itu. Lihat tangganya, lu takutin tangganya. Ya kan? Jadi kayak sama orang ini. Eh, sinding. Ini kan sama orang ini. Ini kan sama orang ini. Siapa? Yuki. Oh iya, itu waru itu lah. Oke guys, akhirnya yang ditunggu-tunggu telah tiba dan ini kakak Bagas akan mengikuti jambore wilayah yang akan diadakan di Coban Rondo, Kota Batu. Yuk ikutin keseruan kakak Bagas ya, pastinya ini kakak Bagas semangat banget, pasti seneng banget. Nah, yuk ikutin terus vlog aku.
Bunda. Kak, ingat kata-kata Bunda ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya. Aman di bis. Ah, kakak. Oke, dan ini siangnya aku jemput ya di tempat perkemahan mereka, dan itu kakak sudah datang menghampiri aku. Gak capek, nak? Dan keesokan harinya, hari kedua nih ya, kita bersama bunda-bunda juga ingin menjauh ke anak kita lagi nih di perkemahan. Dan suasananya sore ini kabut banget, seperti kabut-kabut cinta gitu. Dan ini kita nunggu anak-anak kita dipanggilkan oleh tim ya. Jadi kita nggak boleh ke sana nih. Jadi kita harus nunggu dari kejauhan dan anaknya dipanggil untuk datang ke orang tuanya. Nah, itu kelihatan kakak sudah datang. Mas Alfa sama Mas Alfa mana? Tadi sudah dibilangin belum? Sudah dibilangin belum? Kalau ini mamanya datang. Sama mamanya Mas Alvan juga. Ayo ke Mas Bagas ah. Itu sudah dipanggilkan. Oh, dipanggilkan lah. Iya. Pesan ya. Oh, enggak apa-apa. Oh. Di sini. Inilah Masnya datang ya. Kak, semangat. Dan ini suasana malam di perkemahan kakak ya. Dan lihat nih kabutnya tebel banget. Dan semoga kakak malam ini bisa tidur nyenyak walaupun dingin ya.
Dan ini adalah ketika mereka sudah balik lagi ke sekolah dan aku mau menjemput kakak untuk pulang. Dan kelihatannya wajah-wajah mereka tuh ceria banget, termasuk kakak, senang banget. Kayaknya ini pengalaman yang tidak terlupakan bagi mereka. Dan alhamdulillah acaranya selesai dan aku bisa bawa kakak pulang lagi ke rumah.